Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Apa kabar teman-teman Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kemudahan dimanapun berada ya Diawali dengan mengisi amunisi Ma'am gule kambing Supaya lancar ngomelin anak sama suamiku Enggak <gak> ya bun Supaya cepat pulih ini badannya yo Masih semlemet hawa-hawa Masih tidak enak Seperti baru sembuh kayak gitu Tapi masih kebawa gitu perasaan hampanya tuh bunda-bundi Atau bahasa indonesianya masih meriah aku tadi sarapan gulinya itu di dekat sekolah Mas Fathan pokok itu gule favoritku gule nih Mbah Nyime ayo kemarin ada yang komentar Mbak Tika yoto yang katanya rumah deket rumah eh tuh rumah deket rumah rumah deket tempat Mbah Nyime itu sebelah mana yuk kapan-kapan gule bareng ya Mbak Yo. nah ini aku setelah uh, menjemput Mas Fatan, disambut dengan teras yang berantakan parah karena memang semenjak lebaran itu aku nggak pernah beres beres teras ya bun paling nyapu sedikit tok yang kelihatan tok sing disapu ini di anak anakku es permen disuntek di sini dan kita itu kumpul-kumpulnya sering di depan sini yo ya bun karena hawanya tuh panas banget akhir-akhir ini tuh cuacanya bener-bener seperti memanggang panas tenan neng dunia rasanya panas sih kok ini pemenang neng rokok yo ya bun astagfirullahaladzim aku buka tirainya kemarin ada yang komentar kok bukanya dari luar ini bisa dibuka dari dalam ya bunda bundi memang tak taruh luar talinya supaya itu nggak menghalangi pagarnya kalau lagi dibuka nah ini tanamanku penuh dengan debu terus banyak sing layu sedih tenan pokoknya hari ini aku mau sedikit beresin teras supaya bisa enak dilihat tertata rapi Yo gak berwet dan tidak membuat pikiranku semakin stress ya bunda bundi sebelum beres-beres karena pastinya nanti aku bersentuhan dengan debu dan kotoran yang jahanam dan look kenut jadi ini aku mau refill dulu tempat sabun aku dari Onda ini sudah terpasang beberapa bulan dua bulan ya bunda bundi di sini pokoknya barengan sama keran itu setelah itu aku ambil ini pasang ini sih dispenser sabunnya ini awet banget walaupun aku letakkan di luar ya bunda bundi pas banget ditaruh di atas keran untuk mencuci piring dan karena sudah kosong isinya ini mau aku refill Ya tak bunda bundi dengan sabun cuci tangan supaya kalau kita dari luar itu senantiasa mencuci tangan sebelum masuk ke dalam rumah yoto. toh kok yota yoto guys intine ini adalah soap dispenser tapi tenan yo bunda bundi ini adalah wadah penampung sabun cair yang umumnya dipasang di tembok di tempat cuci tangan di wastafel juga bisa di atas wastafel yo bunda bundi di depan rumah kayak gini untuk menyam butuh para tamu yang datang ke rumah supaya terbiasa cuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah ya bunda bundi nah ini bener-bener enakan banget kalau udah ada tempat sabunnya kayak gini ini tuh sudah ada penguncinya ya di tempat sabunnya jadi dia nggak bakalan mudah tumpah bener-bener tahan lama bahannya kuat nggak bakalan cepet rapuh kena avanas dari ke matahari dan kehidupan yang kejam ini pokok ini kokoh kok tenan bisa dilepas pasang kayak gini wis pokoknya cuantik banget minimalis dan dijamin botol sabunnya itu nggak bakalan merusak pemandangan dari teras kita ya atau Bunda Bundi. Pokoknya aku suka banget sama si tempat sabun ini karena sangat membantu emak-emak yang suka cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, ya aku kotor-kotor lagi. Siapa takut kotor? Kan nanti bisa cuci tangan lagi ya Bunda Bundi. Ini mejanya yang kemarin uh, aku keluarin mau aku singkirkan dulu, mau tak bersihkan. Pokoknya di sini karpet ini mau udah kotor ya Bun. Jadi aku kebak kebah pakai sapu karena rencananya itu besok mau tak cuci karena karpetnya yo tapi karena hari ini nggak mungkin aku menghemat tenagaku yo bunda bundi dan menghemat kewarasan pokoknya dikerjakan apa ya mampu tak kerjakan hari ini dulu baru yang lainnya dikerjakan besok ingat bunda bundi jangan membuat diri anda lelah dengan pekerjaan rumah tangga yang tidak ada habisnya ini kalau belum mampu ya dikerjakan sebisanya ya toh bunda bundi yang penting sehat badannya tetap dijaga kewarasannya jangan sampai merasa terpaksa ya toh bunda bundi jadi kalau beres-beres itu dibikin happy kalau aku tuh emang seneng banget beres-beres walaupun nggak enak badan kayak gini kalau lihat berantakan malah saya mumet kepala <laughs> jadi ya ini tak beresin terus ini karena bela ketekannya banyak banget aku itu sebel banget sepatuku tak taruh di luar tak taruh di rak kayak gini berdebu parah ya banyak debunya terus kalau mau pakai itu banyak debunya jadi aku tuh mau pakai lemari aja kebetulan ada lemari susun yang nggak aku pakai daripada ngangkrak di dalam memenuhi ruangan jadi ini tak taruh di luar walaupun yo serodok gak matching yo wis yo pun saya penting buat tempat sepatu karena ini aku belum ada budget buat beli rak sepatu sebenarnya aku tuh pengen beli rak sepatu yang minimalis tapi harganya mehong bunda bundi jadi harus menabung dulu dan karena ada lemari yang uh, belum terfungsikan dengan baik jadi tak pakai untuk penyimpanan sepatu yang sering kita pakai untuk keluar jadi kalau sepatu yang bersih itu kan disimpan di dalam lemari di dalam ya bun kalau sepatu yang dipakai sering setiap hari sepatu sekolah contohnya atau sendal sendal jepit yang banyak tenan ini sendal butut butut yang tidak rela untuk tak buang ini mau tak simpen di dalam lemari karena nyaman tenan ya bun terus tak sapuin itu setiap hari bakalan ada debu pasir gak tahu dari mana terbangnya walaupun tak pel sampai kincling, ya bakalan dia berdebu lagi tapi ya kak apa kan kita itu setelah e, ngepel lantai itu terlihat sangat bersih itu. membuat hati kita terhibur dan fresh lagi walaupun setelah itu nanti bakalan kotor lagi kotor lagi ya wis gak apa-apa dikerjakan semampunya nah ini lemarinya bisa dibongkar pasang ini minimalis banget loh bun bisa dibongkar pasang terus bisa di masukin ke dalam mobil semama. Bunda bunda-bundi ada anaknya yang ngekos atau di sini masih ada yang ngekos sambil kerja gitu, bisa banget beli lemari susun kayak gini karena ini bisa dibawa pulang atau di protoli apa tuh namanya? Bisa dibongkar pasang ya pun jadi bisa dipindah-pindah. Nah, setelah memasang lemarinya tadi sudah terpasang sebenarnya tapi tadi pintunya coplok, tak benerin sedikit. aku mau membuang daun-daun yang sudah kering, ya Bu. Ini yo gara-gara mungkin kesemprot baik gon, <laughs> pokoknya gara-gara saya ngerawat itu nggak bisa ngerawat tanaman dengan baik, ya Bunda Buni. Ini tuh yang sering menyiram tanaman atau uh, lebih ke Fatan yang merawat tanaman ini daripada emak. Eh. Jadi Fatan itu rajin banget menyiram tanaman-tanaman ini dan mamahnya itu selalu lupa untuk menyiram tanaman kebalik, bukan? <laughs> nah ini tak sapu-sapu mau tak pindahin ke rak susu yang dulunya ada di dapur terus nggak kepake mau tak pindahin di sini buat rak tanaman eman-eman itu bener bener daripada nganggur tak pakai buat rak tanaman supaya aku tuh kalau nyapu dan ngepel tidak terhalang sama pot-pot kemarin itu ada tempat tanaman dari kayu yang ternyata itu bisa menyimpan debu jadi tak singkirkan karena di teras tuh bener-bener debu nih ya Allah menggergetkan dan aku tuh sobel tenan karo debu dan belum ada penyedot debu ini di rumah ini ya wis disapu-sapu sih eh gak apa kok keselan malah penyedot debunya karena debunya itu banyak parah. Terus ini tak taruh rak seperti ini supaya kalau menyapu kolongnya itu mudah, ngepelnya juga mudah. Tuh daun-daunnya udah banyak yang kering ya bun. Wes pokoknya aku nyes. Merasa berdosa sekali sama tanaman-tanaman ini, tapi tetap aja aku pengen beli tanaman lagi. <laughs> Astagfirullahaladzim. Nah ini ada bunga rambat sing wis wotenan tenan. Kalau ini minta ya dulu bunda bundi. nggak ada yang beli. Yang beli itu malah banyak yang mati. Kalau yang minta itu malah uh, awet gitu bunda bundi dan tahan lama wis bola pokoknya tanamane tak tuk, tak susun tak wolak wale, secocoknya aku pokoknya tak bulan baleni sambil tak sapu sapu bagian bawahnya ada debu debunya ada kotoran cicak wis gergeten tenan aku ini tak bersihkan semuanya karena anak aku wis tenan main di sini ya bun gelemahan di sini jadi yang bagian atas ini tak sapu terus nanti aku pel supaya kalau anak-anakku main di sini itu selalu dan senantiasa bersih ya toh aku ketipu banget dulu kecilane di esal itu sempet memasukkan ular gagak atau ulat ke dalam mulutnya kalau sekarang dia udah mulai takut ya bunda budi sama hewan-hewan kecil kalau dulu waktu kecil dia itu nggak tahu kepek juga diemplok wes pokoknya enak hewan lewat diemplok ya bun Eh hey, malah cerita tekan dindi ya wis benah ya Nah ya seneng merepet kayak gini curhat Aku itu di Youtube seweneng tenan Karena banyak yang uh, sepaham sama aku <laughs> Walaupun ada juga yang kita itu beda frekuensi Tapi yow, tetap sarang sarangi I, I, I love you <laughs> Tapi aku bener-bener banyak menemukan, ternyata di kehidupanku ini tidak hanya aku yang merasakan hal-hal yang terjadi setelah aku menjadi emak-emak rumah tangga, ternyata oke koncone jadi lebih menghibur aku gitu loh bun yang selalu di rumah Ben dan Ben ra stress ya bunda bundi bunda bundi di sini juga jangan lupa istirahat ya bun karena emak emak atau kita itu juga manusia biasa sing butuh waktu jeda untuk istirahat jangan sampai kita itu kelelahan dan menyebabkan emosi jiwa dan raga nah ini perintilan dan bleketekan yang aku sembunyikan di dalam sini supaya tidak terlihat dosa dosa kehidupannya tak tutup kafe tak lebok oh, bleketekan di luar karena suami itu kalau setelah pakai-pakai barang itu geletaan ya bun Jadi ada tempat persembunyian kayak gini lebih ayem Dan itu ada gentongku yang nggak kepakai tak taruh situ Bisa untuk menyembunyikan barang-barang juga Supaya tidak berdebu <laughs> Nah setelah disapu bersih ini nggak ke video Karena tadi baterainya habis tak cek dulu Wes tak sapu bersih pokoknya tak tak timpal kotorannya Atau tak buang kotorannya ya bun Terus tak pel sampai bersih Kinclong wangi antibakteri bakteri Alah, Pokoknya tak pel semuanya ini Bener -bener, bagian dalam rumah ya berantakan Para aku wis, bingung ini mau ngayai uh, dari mana Wis capek dulu sebelum tak kerjakan ya bun Karena pikirannya emak-emak itu wis kayak punya deadline sing puanjang Wis uh, bangun tidur nanti mau ngapain Setelah itu ngapain ini anaknya belum ini belum ini belum itu Wis makanya emak-emak itu sering kecapean ya kayak gitu Karena wis pikirannya aja wis banyak ya bunda bundi Jadi jangan menyepelekan kehidupan emak-emak Ya tuh bunda bundi sing dipikir emak-emak ini mau gelemangan engomah sini pekerjaannya banyak sekali lebih melelahkan dari kerja di luar kan aku wes bungak astagfirullahaladzim, ya. mohon maaf seperti biasa iklan sebentar dulu karena aku itu emang emak-emak yo ya bunda bundi mama sing sambil ngonten setiap hari jadi ya realitanya yo ya kayak gitu dikerecokin anakku wong sambil ngomong memang ya bunda bundi tadi itu juga waktu aku beres-beres anakku tak serahkan sama suamiku yo ya bun mumpung suamiku di rumah yo ya harus dimanfaatkan sebenarnya kalau suamiku di rumah itu rasa malasku itu lebih tinggi tapi tadi tak paksakan wes pergi yo dulan nambah anak-anakmu ben aku beres-beres soalnya kalau kamu di rumah itu rasanya aku sangat lelah nggak tahu kenapa nah pokoknya sudah selesai beres-beres terasnya hari ini untuk di dapur jangan dipikir dulu sepenting anaknya -anak, wes wayu ayu wes bagus wes mandi tinggal kita nongkrong di depan dengan suasana wes bersih nah ini sambil mendengarkan ceramah suamiku intine jadi istri dan ibu rumah tangga itu jangan Terlalu membabu, capek, yo bunda bundi Kerjakan semampunya saja Jangan pelit terhadap diri sendiri Jangan lupa membahagiakan Dan merawat diri sendiri Yo bunda bundi, kita itu memang bukan Wanita karir yang kerja dari Jam 9 pagi sampai jam 5 sore Tapi kita itu memiliki Pekerjaan dari saat membuka Mata sampai menutup mata Jadi kita itu harus selalu menjaga kesehatan Untuk ibu rumah tangga yang Juga bekerja, kalian semua Juga hebat, pokoknya harus selalu lalu menjaga kewarasan diri kita masing-masing Yo bunda-bundi semoga senantiasa diberi kesehatan bunda-budi semua dan keluarga terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa bantu like, komen dan subscribe-nya terima kasih wassalamualaikum bye-bye